selamat berlomba, jaga kreativitas, jaga keselamatan penerbangan. Salam untuk keluarga semuanya. Terima kasih hari ini semua berkumpul dan membuat satu perayaan yang tentu sangat menarik. Ada beberapa pesan saya ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu masih suasana Syawal. Selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Ini adalah bagian dari cara Pemkot yang sangat kreatif. Ada banyak orang bisa berkumpul pagi hari. Rasanya hari ini tidak hari libur ya, buat pemerintah. Tapi anak-anak, warga bisa berkumpul, mungkin pelajar yang masih libur bisa menikmati suasana yang menyenangkan. Satu, ini bisa menjadi event untuk acara pesta rakyat, untuk acara yang menyenangkan, untuk membuat nantinya para wisatawan hadir di Kota Pekalongan ini. Namanya siapa? Fatah, Pak. Siapa? Fatah. Fatah, sampai namanya siapa? Adlan. Oh, saya kira Fatah ini gila, Fatah ini. Berapa lama, Mas, buat apa? Balon seperti ini? Kurang lebih 2 minggu, Pak. 2 minggu, oke. Itu bahannya apa? Itu semuanya kertas sama lain kertas, Pak. Kertas sama lain kertas. Gasnya itu apa? Itu dibuat dari sisa kain perca, gas bensin, asapnya itu udah keluar. Asapnya keluar hitam gitu. Oke, wis mabur ya. Mas, biayanya satu balon ini kira-kira habis berapa? Kira-kira 200 ribu, Mas. 200 ribu. Terus yang biayanya siapa? Itu dari teman-teman sendiri kita. Urunan? Oh, keren. Demi untuk kreativitas, semuanya bisa mencoba untuk keindahan balon yang dibuat dan memeriahkan suasana di Kota Pekalongan. Nah, Anda tahu nggak kalau ini lepas ke udara terbang bebas bahayanya tahu nggak? Tahu. Apa? Mengganggu penerbangan. Mengganggu penerbangan. Sampean tahu nggak kalau mengganggu penerbangan itu salah apa benar? Salah. Salah. Sampean tahu nggak kalau salah dihukum apa orang? Ya. Sampean mau dihukum? Gak mau. Gak mau. Karena nggak mau maka jangan melakukan kesalahan. Jangan melakukan kesalahan. Makasih, tepuk tangan. Di Kota Pekalongan ada satu festival menarik namanya Java Balon Festival Pekalongan 2019. Dan ini adalah kerjasama antara Airnav, Pemkot, Perhubungan, semuanya ya, aduh, BUMN hadir untuk negeri, semuanya hadir. Apa pesan yang kita sampaikan adalah mereka punya kreativitas, bisa menjadi tontonan, bisa menjadi destinasi. Terima kasih Pak Wali Kota. Ini Pak Wali Kota yang membuat kreativitas. Terima kasih Airnav. Airnav juga sudah membantu dan memberikan hadiah 70 juta. Memberikan ruang kepada masyarakat tetap kreatif, tapi keamanan penerbangan dijamin. Dan inilah para pelaku anak-anak muda yang keren, meskipun belum mandi, tapi mereka tetap keren. Mereka sadar betul bahwa kreativitas tidak bisa dipupus, tapi keamanan harus dijaga, khususnya keamanan penerbangan. Hasilnya bagus-bagus, Anda boleh lihat yang ada di sana, dan tentu saja kita akan dorong ini terus-menerus.
agar ini bisa terus terlaksana dan tidak mengganggu penerbangan. Pesanmu para pembuat balon agar ini aman, nyaman, dan menarik apa? Diadakan festival begini terus setiap tahun. Tapi siap dengan keamanan ya? Siap. Oke, pesanmu apa? Diadakan setiap tahun, juga hadiahnya diperbanyak. Enak. Pesanmu apa? Gak ada pesan dia, karena gak dapat hadiah. Dari Erna pesannya, Bapak. Kami terima kasih kepada masyarakat Pekalongan ya, khususnya wali kota, semua jajaran yang di Pekalongan mendukung kita, dan masyarakat Pekalongan alhamdulillah Pak sangat kompak. Mudah-mudahan makin kesana makin kompak lagi dan bisa mendatangkan pariwisata dan perekonomian masyarakat di sini. Terima kasih. Mantap, aman. Pak wali kota pesannya. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk festival ini di Pekalongan Bapak, dan ini yang kedua kali. Dan mudah-mudahan menjadi destinasi wisata baru di Kota Pekalongan yang menjadi satu tujuan ya dari beberapa teman-teman muda ini untuk bisa bergabung di Pekalongan. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Nanti Anda vlog semuanya, Anda tampilkan di medsos Anda. Sisi Ganjar Pranowo. Oke. Iya, ampun. Nanti saya viralkan agar kreativitas ini dilihat oleh seluruh dunia. Dari Pekalongan, Anda kreatif, Anda mendorong pariwisata, dan Anda menjaga keselamatan penerbangan bersama-sama. Terima kasih ya. Satu supporter terheboh. Sudah ada? Sudah. Sampai kok kita jadi meragam ini apa tuh mas? Kenapa? Pakai kostum kayak gini kenapa? Ya karena kami sangat panas ya. Sebelah sana. Sama lanang mau wedok. Kira-kira tadi hebohnya kayak apa supporter? Lihat tuh ya pak. Luar biasa. Ada yel yang kompak nggak? Coba yelnya bareng-bareng. Ada nggak? Satu, dua, tiga. Dijual juga boleh ke saya, nanti saya duitnya dibagi ke mereka. Ya, oke. Oke. Saya bayangkan lopis gedine semene sing mangan wong piro iki. Jadi Pak Yai cerita prosesnya 5 hari, berproses 3 hari masak berturut-turut. Jadinya gedenya seperti ini. Nampak tinggi 2 meter, lingkarannya 250 cm. Jenengan boten pitados mengukur dhewe. Gedenya seperti ini. Dari situ. Kelihatan. Wah, besar sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini motornya gede apa kecil? Ada Bapak Kiai Haji Soleh Islam. Barokah memimpin masyarakat makin rukun, sedekahnya tambah banyak dan semuanya bahagia. Amin. Oke, kabeh. Amin. Dan ini tidak bisa dipecah belah. Punya daya kohesi yang sangat tinggi. Harapannya warga masyarakat juga kekuatan daya ikatnya, kekuatan persatuannya tinggi. Itu filosofi. Yang kedua, ini tradisi yang menarik karena masyarakat juga bekerja bersama-sama, tidak sendirian. Gotong royongnya muncul. Yang ketiga, bisa menjadi tontonan pariwisata, destinasi, dan spirit berbagi. Karena tadi sampaikan, bukan masyarakat rakyat yang akan menikmati, tapi orang luar, semua mengikhlaskan. Mengikhlaskan adalah sesuatu yang luar biasa. Mengikhlaskan apapun. Kadang-kadang mengikhlaskan tenaga kita, pikiran kita. Maka hari ini bangsa Indonesia perlu belajar dari lupis yang ada di Krapyak, Kota Pekalongan. Apa masyarakatnya kempel, kuat, tidak bisa dipecah belah, lalu mengikhlaskan diri, mengikhlaskan, ikhlas, diberikan kepada orang lain, diberikan. Maka kemarin ketika berdemokrasi ada pilihan politik yang berbeda, ikhlaskanlah. Dan ada PPS yang berbeda, ikhlaskanlah, karena sudah menjadi pilihan. Lalu belajar dari apa yang ada di desa kalian.